Baik, seterusnya kalau tadi kita dah tengok yang feminin, apa kata kalau kita tengok yang lelaki pula? Boleh. Jadi kita ke kategori pelakon lelaki terbaik drama, calon-calonnya. Calon-calon bagi kategori pelakon lelaki terbaik drama. Muhammad Aidil Rafiq, DCC. Udin tak pernah tengok ayah senyum macam dalam gambar ni. Zahan Rani, Restu Ayah. Faizal Husin, Samad Tedung. Aku haramkan kau balik rumah ni. Beto Kusairi, sesekali. Jawablah, jangan diam macam ni. Abang penat kau tak? Anil. Michael Ang, Titi Kayu. Titi ni kan janji kita. Baik, pemenang bagi kategori pelakon lelaki terbaik drama. Pelakon otai ini, kalau awak tengok. Faizal Husin, Samad Tedung. Tak sia-sia saya pakai seluar ketat malam ni. Sekejap betulkan seluar. Terima kasih SK. Terima kasih TV3. Saya pernah memenangi anugerah ni pada tahun 2004. Tapi malangnya saya tak ada pun datang malam tu. Saya tak tahu pun saya bertanding. Tapi setelah 15 tahun kemudian, saya berada di sini malam ini. Terima kasih suami luar, Tanah Breeze Production and all the awesome cast, Wati Sadali, Amara Ashraf, Sri Kismina, dan ramai lagi. Sekarang makin lama makin blur ni. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih semua.